Okey, yang skru ni kita buka kan. Okey. Okey, kita buka kan. Lepas tu kita naikkan. So nampak tak dia ada satu spring. Okey, dengan dia punya plate. Okey. Masa enjin dah panas, spring ni berkembang, plate ni akan tutup. Okey, dia akan flip. Okey. Macam ni dia akan flip. Dia berkembang, dia akan flip. Plate ni untuk tutup supaya timing akan turun masa cold start. Sudah panas dia akan tutup, tapi sejuk dia akan balik ke tempat asal dia. Plate ni akan buka, okay. Supaya tengah cold start masa dia ada angin masuk lebih sikit untuk cold start. Tapi kadang-kadang kita kena tengok balik. Ini dia pertolongan untuk cold start dalam 10% saja. Kalau masalah dekat ECU firmware tu, boleh jadi kena start 2-3 kali baru dapat start. Tapi start main time dia akan slow, dari bawah dia naik saja. Dia tak akan terus naik tinggi untuk cold start. So itu adalah ECU firmware punya isu. Kita kena faham. So masa nak letak balik kan, nampak tak? Ni. Okay, dia ada satu curve macam ni. So kena tengok balik dalam tu, dia ada satu curve. Okay, di dalam ada satu curve, kita kena masuk dengan tepat. Okay, biar dia duduk balik macam ni, duduk balik. Kita lock balik di tempat asal saja. Biasa tu benda dia akan jadi kotor juga sebab dia punya carbon banyak. Okay, just lock balik macam tu je. Tempat asal lah. Dia punya tempat asal, you macam mana buka, you lock balik je. Ini pun kena cuci juga. Tapi dia ada satu o-ring. O-ring tu jangan jangan rosakkan dia punya o-ring tau. Sebab kalau o-ring rosak, nanti sini dia akan pucuk angin. Okay, tadi ada satu o-ring. Kalau you tengok balik video ni, dia satu o-ring yang nipis kecil tu. Tu kena letak balik sekali. Okay, masa cuci throttle body tu, kena buka stepper motor, buka TPS. Okay, baru buat cuci paling cantik. Okay, ini di mesin dulu. Dulu saya pakai gasket maker untuk tampar balik. Okay, tampar mid time, kena make sure dia boleh buka dengan senang. Alright, dia boleh buka macam tu. Jangan gam mati. Kalau gam mati nanti teruk tak boleh buka. Okay. Lepas ni kalau you menghala ke cahaya, dia tak ada bocor angin. Dia tak akan tebus cahaya. So kalau tebus cahaya, dia akan bocor angin dekat situ. Sebab kita hanya boleh adjust timing dia mengikut bisku dekat depan ni. Bisku ni, nampak tak? Bisku. Okay. Selain daripada bisku, kalau ada tempat angin masuk, kita kira dia bocor angin. Sebab bocor angin ni boleh mengakibatkan timing tak stabil. Kadang-kadang dia naik tinggi sangat, kadang-kadang dia rendah sangat. Okay, dia akan up down, up down macam tu. Okay, kena berhati-hati. Alright, thank you.